14 melintang jalurnya, semua negeri dalam Malaysia. Ayuh, kerja sekolah tak siap lagi ni. Kenapa macam ada masalah dengan algoritma saya ni? Hai Ivan, apa serabut sangat ni? Cikgu, saya tengah siapkan kerja sekolah saya tetapi masalahnya sekarang ada problem ataupun masalah yang saya nampak dekat saya punya algoritma ni yang saya tak boleh selesaikan sekarang. Masalah? Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana teknik untuk mengesan sesuatu masalah dalam algoritma. Bagaimana caranya, cikgu? Okey, untuk ketahui macam mana caranya, kita akan teroka selepas ini. Baik. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang menyaksikan Teroka di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya harap anda semua sihat-sihat belaka baik. Sebelum itu, saya ingat kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah sahaja. Kalau anda keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Menutup di bahagian atas hidung dan juga di bawah dagu. Gunakan je pemasuk mikuman sekiranya tiada bekalan air dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kepada mereka yang telah berjaya mendapatkan 2 dos vaksin tetapi vaksin-vaksin juga SOP. Jangan kita lupa, okey? Tetapkan jaga diri anda dengan menjaga semua SOP ditetapkan dan sama-sama kita jaga kita. Baik, dan bersempena dengan bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang sebagai tanda solidariti, okey? Dengan tema tahun ini, Malaysia Prihatin, sama-sama kita jaga rakyat Malaysia, okey? Kalau ada saya sebagai penyampai ataupun host, akan ada seorang guru yang akan menemani kita hari ini untuk penerokaan kita. Kalau macam itu, jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Assalamualaikum, Cikgu Rizwan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat datang ke Teroka pagi ini. Okey, terima kasih. Baik, cikgu pun nampak segak bergaya. Apa kata sekarang kita berkenalan terlebih dahulu dengan cikgu? Silakan, boleh? Cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Muhammad Rizwan bin Kamaluddin daripada SMK Tiram Jaya Tanjung Karang. Okey, dah berapa tahun cikgu mengajar mata pelajaran ini, cikgu? Alhamdulillah saya bersama dengan SMK Tiram Jaya sudah lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun, eh? Nampaknya cikgu kita ni bukan calang-calang orangnya. Okey, cikgu kita ni seorang yang bagi saya dah banyak ilmu, cukup ilmu di dada. Baik cikgu, tetapi sebelum tu bukan kita berdua saja sini, betul tak? Yeah. Kita akan ada 5 anak murid cikgu yang datang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya Tanjung Karang, Selangor. Kalau macam itu, jom kita berkenalan dengan mereka. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Ada tak mereka di sana? Okey, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Silakan. Okey, baik. Mereka dah muncul di sini. Kalau macam tu, kita nak berkenalan seorang-seorang, boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey. Yang pertama, kita nak berkenalan dengan adik Akil Lokman Hadri. Dipersilakan. Ya, saya. Sila kenalkan diri adik. Nama saya Akil Lokman bin Hadri dari Sekolah Kebangsaan Sri Tiram. Boleh panggil Lokman. Boleh panggil Lokman. Dia sebut tadi Sekolah Kebangsaan Sri Tiram. Itu sekolah rendah dia. Itu sekolah rendah dia. Dia teringat sekolah rendah pula. Sekarang ni dia sudah masuk sekolah menengah, dia dah lupa dah bila macam ini. Okey. Ya, daripada SMK Tiram Jaya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita ada Muhammad Adam Akif Syamsul. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera pada Cikgu Rizwan dan Abang Syahmi. Saya Muhammad Adam Akif Syamsul dari SMK Tiram Jaya. Boleh panggil saya Adam. Baik Adam, selamat berkenalan, selamat pagi. Dan yang ketiga, kita ada bunga yang pertama hari ini. Kita persilakan adik Nur Khalidah Izzati Mas Ali Sabran. Oh, panjang nama dia, dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Khalidah Izzati binti Mas Ali Sabran. Boleh panggil saya Izzati. Saya dari SMK Tiram Jaya. Baiklah, terima kasih. Selamat berkenalan adik Izzati. Dan yang keempat, kita ada adik Siti Zulaika Amin Ludin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat sejahtera.
Saya Siti Zulaika binti Amir Zidin dari SMP Pilihan Raya. Boleh saya Zulaika? Baik, sahabat perkenalan adik Zulaika. Dan yang kelima, kita ada adik Zulfa Syahira Amalina binti Abdullah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zulfa Syahira Amalina binti Abdullah. Boleh panggil saya Zulfa. Saya dari SMK Tramjaya. Baik, selamat berkenalan adik Zulfa. Kalau macam tu abang nak tahu macam mana semangat adik hari ini. Kalau bersemangat, sila angkat tangan macam ni. Angkat tangan sikit nak tengok. Angkat tangan. Bersemangat tak hari ni? Adakah mereka tak dengar kita, cikgu, atau macam mana ni? Malu-malu pula. Tak apa. Lepas jangan malu, sebab lepas kita akan meneroka lagi banyak perkara, cikgu. Jadi, apakah topik penerokaan kita hari ini sebenarnya? Okey, hari ini kita akan lebih fokus kepada pengesanan alat berdasarkan kepada algoritma yang telah kita bina. Maksud dekat sini kita akan cuba teroka. Okey, macam mana kita nak menyemak kita punya algoritma yang telah kita bina, sama ada algoritma itu berbentuk catak alir ataupun dalam bentuk sudukot. Okey, okay, kita nak tengok adakah catak alir ataupun sudukot yang kita bina tu menepati seperti yang kita kehendaki melalui output dia. Baik, cikgu. Kalau ikut apa cikgu cakap, kita akan belajar ataupun meneroka mengenai dua perkara, iaitu catak alir dan juga sudukot. Jadi sudukot ni sebenarnya apa, cikgu? Okey, dia kita sebenarnya dalam algoritma ni kita ada dua bentuk algoritma. Okey, sama ada kita nak bentukkan dia dalam bentuk sudukot ataupun kita nak bentukkan dalam bentuk algoritma. Baik. Okey, algoritma ni lebih kepada bentuk simbol gambar rajah lah. Simbol gambar rajah. Manakala sudukot ni dia lebih kepada bentuk pernyataan ayat. Okey, maknanya akan ada tulisannya lah kat dalam tu. Tulisan-tulisan yang mudah kita fahami dengan bahasa kita sendirilah. Bahasa kita sendiri. Okey, jadi cikgu, sebelum kita berhenti berehat cikgu, apakah yang akan kita lakukan pada segmen kedua nanti? Okey, segmen kedua kita akan gunakan dua jenis teknik. Baik. Okey, untuk membuat semakan daripada algoritma kita, iaitu teknik langkah demi langkah. Dan lagi satu, kita ada teknik semakan meja. Okey. Okay, kedua-dua ni kita akan gunakan untuk mengesan ralat dalam algoritma. Sebab dalam algoritma ni ada sebenarnya ralat ni ada tiga. Ada tiga. Okey, ralat logik, ralat sintaks dan juga ralat masa larian. Baik. Tetapi untuk algoritma ni kita lebih fokus kepada ralat logik je. Sebab ralat masa larian dengan ralat masa larian dengan sinteks. Okey, dia kebanyakannya akan wujud dalam atur cara. Atur cara ni kita bina selepas kita buat algoritma. Okey, maknanya hari ini kita akan fokuskan kepada algoritma terlebih dahulu, cikgu. Ya. Baik, kalau macam tu sekarang ni kita nak berehat seketika, boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KUPM. TV KPM. Tahukah anda, Muhammad Thaqif Shahiran Jamzuri telah membangunkan aplikasi permainan kesukaannya pada usia 12 tahun hanya dari Pusat Internet Malaysia di Felda Jengka 15, Maran, Pahang. Kembali bersama saya di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Muhammad Rizwan Kamarudin di studio. Okey, tadi hari ini kita dah ceritakan sedikit mengenai pembelajaran kita atau penerokaan kita mengenai pengesanan ralat dalam algoritma. Tetapi sebelum tu saya ada soalan untuk cikgu. Okey, apakah ralat dalam konteks asas-asas komputer ni sebenarnya? Soalan untuk saya. Untuk cikgu. Pertanyaan. Okey, ralat tu. Okey, ralat ni kita selalu gunakan dalam terma yang selalu kita gunakan dalam komputer lah. Okey, iaitu dalam bahasa mudahnya kita panggil sebagai kesilapan yang wujud semasa kita membuat algoritma ataupun membuat atur cara. Itu yang dikatakan sebagai ralat. Okey. Jadi hari ini kita akan fokuskan cara untuk mengesan ralat-ralat ini, cikgu, ya. Okey. Baik, kalau macam tu cikgu, sila mulakan. Okey. Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan lihat kepada mana? Itu ada cikgu. Okey. Mana? Baik. Allah. Keluar. Apa cikgu, cikgu boleh mulakan dulu. Okey, okay. Kita mulakan dulu. Mungkin cikgu boleh lihat di sebelah sana. Di sini saya ada sediakan satu catak alir. Okey, catak alir yang mudah sikit untuk kita faham penggunaan teknik tersebut. Okey. Pertama,
Katakanlah ini adalah satu carta alir yang telah murid buat kan. Baik. Okey, jadi walaupun kita tengok carta alir ini mungkin secara kasarnya mungkin nampak lengkap. Betul. Okey, nampak lengkap, tapi kita perlu berhati-hati untuk memastikan algoritma yang kita bina ni, carta alir yang kita bina ni sesuai dan menghasilkan output yang dikehendaki. Okey. Okay, jadi kita perlukan teknik-teknik untuk mengesan kemungkinan adanya lalat dalam carta alir kita ni. Baik. Okey. Jadi di sini, Okey Ifan, silakan cikgu. Kita akan gunakan dua jenis teknik, iaitu teknik semakan meja dan juga teknik langkah demi langkah. Okey. Apa yang dikatakan teknik semakan meja dan teknik langkah demi langkah? Okey, saya akan tunjuk kat sini. Okey, kita mulakan dengan teknik langkah demi langkah. Teknik okay. Pertama. Teknik langkah demi langkah, kita akan perhatikan kita punya carta alir. Baik. Okey, adakah dia melalui proses yang betul? Okey, dalam sesuatu atau cara ataupun algoritma yang kita bina, okey, perlu didahulukan dengan input. Input diikuti selepas input adalah proses. Baik. Lepas itu akan menghasilkan output. Output. Itu okay. Yang terakhir ya. Itu yang terakhir. Selalu logiknya macam tu. Baik. Okey, jadi daripada carta alir ini kita akan gunakan teknik langkah demi langkah, kita akan tengok langkah dia. Daripada mula, lepas tu dia akan melalui input, okey, prosesnya adalah betul. Kemudian kita tengok aliran ini ada simbol pilihan dekat sini. Simbol pilihan. Okey, okay. Simbol pilihan sama ada dia pergi kepada ya ataupun tidak. Tidak. Okey, tengok pada nanti. Okey. Kemudian kita tengok aliran itu akan bersambung lagi. Selepas itu dia akan tuju ke akhirnya adalah tamat. Ataupun outputnya lah cikgu. Ini output yang warna hijau. Warna hijau, yang bawah okay. Okay, kemudian dia baru dia akan tamat. Dah selesailah okay. Maknanya. Maksudnya kat sini outputnya adalah kita akan memaparkan hasil daripada proses semua itulah. Baik. Okay, jadi kita guna teknik langkah demi langkah. Kita perhatikan pada carta alir ini dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, jadi itu satu. Logiknya dah tak ada masalah. Okey, okay, kita tak adalah kata bila mula tu tiba-tiba keluar output. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Okay. Dia tak boleh tunggang langgar. Takkanlah tiba-tiba dia keluar output kan? Betul. Maknanya kalau kita ada sedangkan input, hasil dia kita tak terima lagi. Tak terima lagi, okay. Betul. Jadi kita tengok daripada ni, okey, langkah demi langkah kita tengok step by step sampai tamat tu. Tak ada masalah, jadi kita anggap dia dah bebas daripada lalat. Okey, okay. Maknanya cikgu, kalau untuk teknik langkah demi langkah ni kita kena lihat semua perkara ataupun semua aspek yang ada di situlah. Prosesnya harus dilihat satu persatu. Ya. Okey. Kita tengok logik aliran dia. Betul, daripada mula sampai tamat tu mesti logik. Baik, kalau contohnya kita ada satu lalat yang berlaku di situ, apa yang langkah perlu dilakukan cikgu? Kalau lalat berlaku kat situ, jadi kita kena ubah kita punya simbol semua tu. Okey, ada kita kena ubah semua sekali ataupun ubah yang berkaitan sahaja? Kita tengok pada dia punya carta alir tu. Okey, kalau banyak kesilapannya, keseluruhan kita perlu ubah. Okey. Jadi kalau setakat mungkin penggunaan, sebab setiap yang saya warnakan ni, simbol-simbol ni, dia mewakili dia punya tersendiri. Okey. Okay, contoh macam yang warna hijau ni, simbol apa, segi empat selari ni. Baik. Okey, ini mewakili simbol input dan juga output. Dia sama cikgu, maknanya dia berkaitan. Okey, M dengan N. Kemudian yang simbol ni adalah simbol pilihan dan biru ni, segi empat tepat ni adalah simbol proses. Setiap bentuk tu ada tujuan ni cikgu. Jadi dari sinilah kita boleh kena pasti langkah lebih langkah kita adalah betul atau tidak. Baik. Itu untuk langkah, teknik langkah demi langkah. Okay. Ya. Yang kedua, cikgu. Teknik langkah demi langkah selesai. Tak ada masalah. Okey. Okey. Baru kita boleh fokus kepada teknik semakan meja. Dalam teknik semakan meja, kita akan gunakan satu, kita panggil sampel nilai. Sampel nilai itu apa, cikgu? Sampel data. Okey, kita akan gunakan satu data. Baik. Adakah data itu dapat menghasilkan seperti yang kita kehendaki? Okey. Okey, sebagai contoh, okey, kita akan buat satu aktiviti ni. Okey, ini carta alir yang berkaitan dengan menentukan nombor terbesar berdasarkan perbandingan antara dua nombor. Okey, okay, dua nombor yang kita inputkan. Baik. Okey, jadi di sini kita akan buat pengujian nilai di mana M akan memegang nilai 7. N akan memegang nilai 32. Okey, jadi M memegang nilai 7. Okey, N memegang nilai 32, cikgu. Okey, 32. Okey. Okey, kemudian nilai ini telah dimasukkan. Kita tengok kat sini, M lebih besar daripada N. Okey, M tadi adalah 7. 7. Okey. Lebih besar daripada N 32. Okey.
Kali ini mungkin kita minta murid kita. Ah, siapa cikgu? Cikgu nak panggil siapa? Dah bersedia dah semua tu. Okey, Irfan boleh mulakan. Okey. Kalau macam tu, cikgu nak tanya soalan apa cikgu? Cikgu okay. Silakan. Saya nak minta murid sekarang. Okey. Memberitahu dalam dia penyataan ni, tujuh lebih besar 32. Adakah penyataan itu benar ataupun palsu? Okey, kalau macam tu Abang Irfan nak pilih Adik Muhammad Adam Akif Syamsul, boleh tak tolong jawab soalan cikgu tadi? Okey, saya ulang balik. Adakah 7 lebih besar daripada 32? Penyataan ini adalah benar ataupun palsu? Betul atau salah? Adik Adam. Salah. Salah cikgu. Okey, penyataan ini adalah salah. Okey, sebab 7 bukan lebih besar daripada 32. Sebab nilai yang lebih besar adalah 32. Cikgu. Jadi, kita tanya siapa pula? Siapa Zulfa? Cikgu? Zulfa Syahira. Silakan okay. Zulfa. Soalan saya, okey, disebabkan penyataan itu adalah palsu, kita akan menghala ke bahagian ya ataupun tidak? Bahagian tidak. Bahagian tidak. Okey, okay. Jadi kita akan menghala ke bahagian tidak. Prosesnya akan pergi ke sini. Jadi dia akan memproseskan nombor terbesar ialah N. N kita tadi adalah 32. 32. Jadi dia akan paparkan keputusan. Okey, seperti berikut. Nombor terbesar ialah 32. Okey. Dari segi logiknya kita tengok ada benar. Ada benar okay. Betul. Bagaimana kalau kita masukkan nilai yang sama? Nilai yang sama. Ha. Okey. Kita tengok Pengujian nilai M15, N15. Okey, okay. Kita buat nilai yang baru. Okey. M15, N juga 15. 15. Okey. Adakah 15 lebih besar 15? Tanya soal. Cikgu nak tanya anak murid cikgu ke? Boleh. Okey. Baik. Cikgu nak pilih ke cikgu nak pilih? Siapa nak pilih? Cikgu pilihlah. Okey. Okey, kita minta Nur Khalidah. Nur Khalidah, dipersilakan. Okey, Nur Khalidah. Pertanyaan saya. Okey, 15 lebih besar daripada 15. Adakah penyataan ini benar ataupun palsu? Silakan, Adik Khalidah. 15 lebih besar daripada 15. Palsu. Palsu. Jawapannya okay. Palsu, cikgu. Jawapannya adalah palsu. Jadi, Akil, kita nak menuju ke mana? Ke ya ataupun tidak? Tidak. 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 Okey, jadi kita akan menghala ke tidak sebab dia palsu kan? Betul. Okey, jadi kita menghala ke tidak, maka okey, nombor yang terbesar yang akan dikeluarkan adalah belum lagi. Nombor yang terbesar yang akan dikeluarkan adalah dia kata nombor terbesar ialah 15. 15. Logik tak? Sebab nilainya sama je. Nilainya sama kan? Okey, jadi dekat sini kita akan anggap carta alih ini ada satu ralat. Okey, dah ada ralat dah kat sini. Tadi nilai berbeza, kita betul. Boleh bandingkan. Bandingkan. Okey, tapi bila kita masukkan nilai yang sama, akan berlaku ralat dalam carta alih ini. Okey. Jadi dekat sini kita perlu perbaiki. Okey, ralat ini. Okey, di sini macam mana kita nak perbaiki? Okey, di sini saya ada sediakan. Maknanya kita ada buat penambahan sikitlah pada carta alih kita. Okey. Agak-agak dari semua kan, apakah jawapannya ataupun cara yang sebenar untuk kita betulkan ralat kita, cikgu? Okey. Saya lupa pula tanya mereka ni. Okey, ada cikgu. Satu. Okey, kita tengok ni. Okey, ini adalah satu jenis struktur kawalan. Baik. Salah satu jenis struktur kawalan. Okey, mungkin Siti Zulaika. Okey, Siti Zulaika boleh beritahu saya apakah jenis struktur kawalan ni? Struktur kawalan pilihan sebagai. Ini pilihan adalah struktur kawalan. Jawapannya pilihan. Tadi ni pilihan pelbagai jawapan cikgu. Dua pilihan. Ini struktur kawalan dua pilihan. Dua pilihan. Okey. Struktur kawalan pilihan pelbagai adalah bila kita tambahkan lagi satu pilihan kat sini. Oh, kita besarkan lagi dia punya pilihan cikgu okey, ada dua. Belum lekat tadi cikgu. Okey. Okey, sekarang baik. Ni saya dah ubah suai. Carta alih ni perbaikinya. Okey, di mana bila kita nak dapatkan sama nilai tadi, okey. Bila kita nak dapatkan hasil output sama nilai tadi, okey, saya perlukan tambahkan lagi satu pilihan dekat sini, okay. Iaitu dia akan mendapat keputusan sama ada nombor terbesarnya adalah N ataupun hasil yang tadi, kalau tidak tadi kita akan dapat keputusan sama nilai. Macam inilah.
Okay. Ha, jadi apa yang kita peroleh adalah sama nilai. Jadi carta ahli ni pun dah menunjukkan sama ada kita menunjukkan nombor yang berbeza akan menghasilkan apa yang sebentar tadi. Okey, ataupun kalau kita masukkan nombor yang sama, pun dia akan keluarkan output yang sepatutnya. Okey, maknanya cikgu kalau ada masalah di mana nombor itu sama nilai, kita kena tambah lagi satu cikgu eh. Tambah lagi satu proses cikgu eh. Kita panggil lagi satu simbol pilihan. Simbol pilihan. Okey, tambah lagi satu simbol pilihan. Maknanya di sini dia jadi apa struktur yang pelbagai cikgu eh. Ini struktur kawalan pilihan pelbagai. Okey. Tadi dia kalau ada satu je, struktur kawalan dui, pilihan. Kalau yang ini jadi dah pilihan pelbagai lah. Dia dui pilihan sama ada ya ataupun tidak. Ya ataupun tidak. Tapi yang ini, Kalau dia ada proses tidak, dia ada pilihan lagi. Sebab tu dia pelbagai pilihan. Okey, maknanya ini cikgu kita guna teknik semakan meja, betul? Ini teknik semakan meja. Maknanya teknik semakan meja ni kita akan gunakan nilai untuk menguji carta alil. Yang teknik langkah demi langkah tu kita akan tengok logik gambar rajah carta alil kita. Baik. Kan tadi saya ada soalan mengenai cara untuk kita betulkan ralat jika berlakunya untuk teknik langkah demi langkah, cikgu. Tapi kalau untuk yang ini, untuk teknik teknik apa cikgu yang kedua ni cikgu? Apa? Semakan meja. Teknik semakan meja ni, apakah cara kita untuk betulkan alat tersebut? Selain kita untuk menambah lagi satu proses di situ. Dia memang kita bila kita buat carta alih ni, okey, kalau ada kesilapan pada carta alih itu memang kita kena perbaiki rajah dia balik. Okey. Sebab apa kita kena perbaiki rajah dia? Sebab ini adalah peringkat algoritma. Baik. Bila peringkat algoritma ni kalau kita tak apa tak mengesan ralat dia lebih awal, iaitu ralat logik tadi. Okey. Kalau kita bawa ralat ni ke peringkat seterusnya, iaitu kita membangunkan atas cara, akan mendatangkan lebih banyak masalah. Okey. Jadi sebab tu bila algoritma ni kita bina sama ada carta alih ataupun sudukut, wajib kita tengok pastikan dia dalam keadaan yang betul. Okey, bebas daripada ralat. Okey, terutamanya ralat logik. Kalau semua dah jelas macam tadi, kita dah dapatkan output yang berkemungkinan jika pengujian nilainya sama. Jadi kat situ kalau kita dapat bebaskan ralatnya, waktu atau cara nanti kita dapat mengurangkan ralat. Baik-baiknya dah kuranglah masalah dekat situ untuk dibawa kepada peringkat pengaturcaraan. Okey. Baik cikgu, terima kasih banyak untuk segmen kedua ini. Kita pun dah belajar cara untuk kita bebas daripada ralat dengan menggunakan dua teknik, iaitu yang pertama teknik langkah demi langkah dan kedua teknik semakan meja. Baik cikgu, kalau macam itu kita berehat seketika, kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, Masako Wakamiya ialah pembangun aplikasi tertua dari Jepun yang berusia 84 tahun. Bertemu kembali kita di Teroka Didik TV KPM bersama saya Ifan Syahmi dan juga Cikgu Rizwan di studio. Baiklah cikgu, tadi kita dah belajar dua teknik yang berbeza untuk kita betulkan alat kita. Ya. Dan sekarang ini rasanya cikgu akan ceritakan pula kepada saya dan penonton di rumah cara untuk kita ada belajar lagi ataupun meneroka lagi mengenai carta alih yang sedikit rumit cikgu eh. Okey. Okey, silakan cikgu. Okey. Kita akan melihat kepada aktiviti kedua, tapi sebelum tu saya nak beritahu yang sebelum ni kita lihat kepada carta alih struktur kawalan pilihan. Okey. Okay, kalau kita lihat tadi bila saya menggunakan teknik langkah demi langkah dan juga teknik semakan meja tu, kita nampak prosesnya pengiraannya adalah lebih mudah. Betul. Okey, jadi mungkin itu adalah atur cara yang mudah sikitlah. Okey. Dalam aktiviti yang kedua ni, okey, saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengesan ralat pada algoritma yang akan memaparkan jumlah di antara 1 hingga 10. Okey, kita akan gunakan nombor hari ini cikgu eh. Kita masukkan nombor. Jadi bila kita nak menguji nilai nombor ni, kita akan gunakan teknik semakan meja. Baik. Okey. Okey, jadi pertama sekali kita tengok pada sebelah Ifan tu. Di sebelah sini cikgu. Okey. Kita ada satu carta alih dekat situ. Okey, carta alih ni berbeza dengan carta alih yang tadi. Betul cikgu. Okey.
Jadi mungkin kita boleh minta salah seorang pelajar, siapa yang boleh jawab tadi? Siapa? Kita nak siapa cikgu? Boleh tak si Fan nak minta adik Nur Khalidah Izzati untuk jawab soalan cikgu? Boleh tak? Okey, Nur Khalidah Izzati. Okey, pertanyaan saya. Kalau kamu tengok carta alir tu, okey, carta alir tu ia adalah struktur kawalan apa tu? Apakah jawapan carta dia? Carta alir struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan betul, cikgu, ulangan. Eh? Betul. Oh, hebatlah. Okey. Tahniah hari Izzati, okey. Okey, sebab bila kita tengok pada carta alir tersebut, kita akan nampak anak panah selepas yang perbandingan nombor lebih kecil daripada 10 tu, okey, aliran dia ke bawah, lepas tu dia akan pusing ke atas balik. Pusing ke atas balik, okey. Ni naik atas balik cikgu eh? Ke nombor lebih kurang 10. Maknanya proses kat situ dia akan berulang-ulang sampailah penyataan itu menjadi tidak benar, barulah dia akan keluar sampai ke tamat. Nampak yang tidak tu kan? Yang tidak ni baik. Okey. Tidak tu kiranya penyataan yang nombor lebih kecil daripada 10 tu palsu. Dia akan keluar ikut anak panah tu, kemudian dia akan paparkan jumlah dan seterusnya dia akan tamat. Okey, maknanya dekat proses ini akan berulang-ulang cikgu eh? Berulang-ulang. Sebab tu kita panggil struktur kawalan pengulangan ataupun struktur kawalan ulangan. Okey. Okey. Jadi dalam aktiviti ini, kita nak cuba kesan alat bagi algoritma tersebut. Okey, adakah carta alir itu mampu untuk memaparkan jumlah nombor 1 hingga 10. Okey. Output yang sepatutnya kita dapat adalah 55. 55. Macam mana? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Jumlahnya adalah 55. Jadi kita akan cuba lihat kepada carta alir tersebut adakah dia akan menghasilkan nilai yang sama. Okey. Okey. Jadi kita akan cuba tengok. Baik. Okey. Mari kita meneroka cikgu. Kita teroka. Kita akan tengok dulu teknik yang pertama, iaitu teknik langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Okey. Okay. Jadi macam tadi saya rasa tak ada masalah pada carta alir tersebut. Betul. Kalau okay, prosesnya kita lihat rasanya betul dah kan? Okey. Sebab pelajar pun boleh tahu itu adalah struktur kawalan ulangan. Jadi kita anggap dia teknik langkah demi langkah tu ya, kita boleh tengok tak ada masalah pada carta alir tersebut. Baik. Okey. Jadi kita akan fokus kepada teknik yang lagi satu, iaitu teknik semakan meja. Okey, untuk teknik semakan meja ni disebabkan struktur kawalan ulangan ni adalah lebih baik kita ubahkan carta alir ni ke dalam bentuk sudukot. Sudukot ataupun penyataan cikgu eh? Penyataan. Okey, jadi di sini adalah gambaran sudukot yang terhasil daripada carta alir tadi. Okey. Okey, di mana bila kita kata sudukot ialah penyataan yang telah disusun mengikut baris demi baris mengikut turutan nombor dia sampai ke penghujungnya. Sampai ke penghujung dia. Okey, jadi macam sama juga macam carta alir tadi, cuma kita ubahkan dia dalam bentuk ayat ataupun pernyataan. Okey. Okey, bila kita dah buat macam ni, dah dapat macam ni, okey, kita sediakan lagi satu, iaitu jadual nilai. Jadual nilai. Okey, jadual nilai ni kita akan menguji setiap nombor tu secara berulang-ulang sampailah keputusan tu selesai. Maknanya banyaklah cikgu nak tulis kat sini ni. Okey. Jadi kita akan pada segmen ni mungkin panjang sikit. Panjang sikit boleh. Okay, mulakan. Okey. Mulakan. Okey, di sini dalam carta nilai ni, dalam jadual nilai ni, okey, pertama kita ada satu lajur iaitu terdiri daripada bilangan. Bilangan. Okay. Kenapa mula daripada 2 cikgu? Okey, kenapa mula daripada 2 dan berakhir dengan 6? 6. Okey, sedangkan kita ada 1 dengan 7. 7. Betul. Okey, saya abaikan yang bahagian mula dan juga tamat. Okey. Okey, sebab dekat situ tak ada apa-apa operasi yang kita berlaku kan. Baik cikgu. Okey, jadi saya mulakan 2 sampai 6. Okey. Jadi kita akan terus lihat kepada baris yang kedua. Okey, setkan jumlah sama dengan kosong. Kosong. Jadi kita fokuskan kepada baris yang kedua. Okey. Okey. Okey, jadi bila kita kata setkan jumlah sama dengan kosong. Okey, mungkin kita tanya murid. Boleh, silakan cikgu. Cikgu nak pilih siapa pula kali ini? Adam Akif. Adam Akif. Apakah soalan cikgu kepada beliau? Adam Akif, ini soalan saya. Okey, di nombor 2 tu dia tulis setkan jumlah sama dengan kosong. Jadi kosong tu kita akan tuliskan di kotak yang mana? Di jumlah ke di nombor? Di jumlah. Di jumlah. Di jumlah di baris yang ke 2. Okey, jadi kita letak kosong kat situ. Okey. Okey, sebab jumlah ni yang akan memegang nilai kosong. Kosong. Okey. Seterusnya kita tengok tak ada proses yang lain, tak ada melibatkan nombor, tak ada melibatkan proses-proses yang lain. Baik.
Okay, kita terus kepada yang ketiga. Okay, yang ketiga, setkan nombor sama dengan satu. Satu. Okay, setkan nombor sama dengan satu. Sekarang ni melibatkan satu pun boleh ubah, iaitu nombor. Nombor. Okay, Siti Zulaika. Okay, silakan. Apakah nilai yang kita nak letakkan pada nombor ni? Satu. Okay, satu. Satu. Okay, sebab set tadi nombor akan menyimpan nilai satu di baris yang ketiga, betul cikgu ya? Ha, baris yang ketiga. Okay, jadi kita uji lagi. Seterusnya di baris yang keempat. Okey, selagi nombor lebih kecil daripada 10, maknanya selagi pernyataan itu adalah benar, dia akan ulangi proses tu. Okey, okay, kalau kita, untuk yang ni kita akan tengok macam mana berlaku. Okey, sekarang ni kita akan fokus kepada yang sini. Okey. Okey, selagi nombor lebih kecil daripada 10, nombor lebih kecil daripada 10. Okey, nombor tadi dia pegang nilai 1. Betul, 1. Okey, 1 lebih kecil daripada 10. Adakah 1 lebih kecil daripada 10? Nak tanya siapa pula cikgu? Zulfa Syahira. Zulfa Syahira, jawapannya apa? Adakah 1 lebih kecil daripada 10? Pernyataan ini benar ataupun palsu? Benar. Ha? Benar. Okey, benar. Okey, jadi bila benar, bila pernyataan ini benar, kita kena masuk 4.1. Masuk ke 4.1. Kalau pernyataan itu palsu, kalau pernyataan ini tak benar, kita akan langkah, kita akan pergi ke 5 terus. Faham, faham cikgu, faham. Okey. Pernyataan benar, kita akan masuk 4.1, 4.2. Kalau palsu, dia kita tak perlu masuk 4.1, 4.2. Terus tapi kepada kita 5. Ke 5. Okey. Okey, jadi dalam situasi ini, bila pernyataan itu adalah benar, okey, dia kata kat situ, tambah nombor kepada jumlah. Jumlah. Okey, istilahnya adalah nombor tambah jumlah, kemudian hasilnya akan disimpan dalam pemboleh ubah jumlah. Okay. Jumlah akan pegang satu nilai. Okey, tadi kita kata nombor tadi adalah satu. Satu tambah dengan jumlah tadi dia pegang nilai kosong. Kosong. Okey. Satu tambah kosong, kita akan dapat satu, cikgu. Satu. Okey, jadi jumlah ni dia akan pegang nilai satu. Dia tak pegang lagi nilai kosong. Dah jadi satu. Ganti. Dah gantikan. Dah ganti yang baru. Okey. Ini jadi 4.1 kita dah selesai. Kita tengok 4.2. Okey, 4.2 tambah 1 kepada nombor. Okey, maksud dia adalah 1 tambah nombor sama dengan nombor. Maksudnya 1 tambah nombor tu, nilai tersebut, hasil jumlah tu, kita akan simpan dalam nombor pula. Okey. Okey. Jadi 1 tambah nombor tadi 1, cikgu. 1. Okey. 1 tambah 1 kita akan dapat 2. Okey, jadi 2 ni adalah nilai yang akan disimpan oleh nombor. Baik. Jadi yang nilai 1 tadi pun kita dah padamkan. Dah gantikan dia. Gantikan dia dengan nombor 2. Nombor 2. Okay. Jadi nombor ni dia dah pegang nilai yang baru iaitu 2. Yang jumlah ni pun dah pegang lagi satu nilai iaitu 1. 1. Okey. Okey, kemudian tadi 4.2. Okey, kita tak boleh terus ke 5. Tak boleh lagi. Sebab kita akan berlaku proses pengulangan sebab tadi selagi. Selagi. Selagi pernyataan itu benar, dia akan buatlah 4.1, 4.2. 4.1, 4.2. Sampailah selagi nombor itu tak selagi lah pernyataan itu tak benar, barulah dia akan keluar daripada 4.2 tu, dia akan pergi ke langkah 5. Yang kelima. Okey. Okey. So, dekat sini saya akan permudahkan. Bagaimana cikgu cara untuk mudahkan untuk adik kita menonton di rumah kita, cikgu? Kita kena tulis banyak ni. Tulis banyak cikgu, okey? Saya pun menyesal buat soalan sampai 10. Okey, banyak lagi okay. Tu. Jadi bila dapat poin 2 ni, kita akan balik kepada 4 balik. 4 balik. Okey, iaitu sekarang ni nombor lebih kecil daripada 10. Baik. Nombor tadi dah pegang nilai 2. 2, betul. Okey, jadi 2. Adakah 2 lebih kecil daripada 10? Siapanya? Kita nak siapa tanya? Zulfa. Zulfa Syahira. Okey, adakah 2 lebih kecil daripada 10? Pernyataan itu benar ataupun palsu? Benar. Benar, okay, cikgu. Pernyataan itu adalah benar. Selagi dia benar, kita masuklah 4 poin. Termasuk kan? 4.1 balik. Okey, 4.1. Jadi nombor tadi dah memegang nilai 2. 2. Tambah dengan jumlah tadi dia pegang nilai 1. Okey, jadi kat sini 2 tambah 1 adalah 3, cikgu. 3. Okey, jumlah dah memegang nilai 3, dia tak pegang lagi nilai 1. 1. Okey. Dia pegang nilai baru. Dia akan bertambah-bertambah, cikgu. Dia akan bertambah-tambah. Okey, kemudian yang sini kita akan buat 4.2. Okey, 1 tambah
Nombor tadi pegang nilai? 2. Okey, 1 tambah 2 kita jadi akan dapat 3. Nombor sekarang akan memegang nilai? 3. Kemudian dia proses lagi ulang. Ulang lagi untuk yang ketiga punya. Untuk kali yang ketiga. Mm-hmm. Okey. Nombor lebih kecil daripada 10. Okey, adakah 3 lebih kecil daripada 10? Okey, kita nak adik Akil Lokman jawab boleh? Akil Lokman. Silakan. Adakah 3 lebih kecil daripada 10? Pernyataan itu benar ataupun palsu? Benar. Okey, benar. Masih lagi benar. Masih lagi benar. Maksudnya kita kena ulang lagi. Lagi. Ulang jadi kita lagi. Masuklah 4.1 lagi. 4.1. Okey. Okey, jadi kita ulang balik sini nombor 3. 3 tambah jumlah tadi dah jadi 3. Tambah 3. Okey, jawapannya adalah 6. 6. Jumlah pegang nilai 6. Baik. Okey, sini 1 tambah nombor tadi adalah 3. 3. Okey, 1 tambah 3 adalah 4. 4. Okey, sini dah tak ada nilai 3 dah. Okey. Okey. Nak kena ulang lagi ke cikgu? Ulang okay. lagi. Jadi apa kata saya memudahkan? Memudahkan silakan cikgu. Okey, kita akan sebab kita nak tengok yang akhir tu macam mana. Okey. Okey. Kita biarkan cikgu menulis terlebih dahulu okey cara untuk kita mudahkan untuk bagi adik-adik kita di rumah faham mengenai apa yang cuba disampaikan oleh cikgu kita hari ini. Okey. Khusyuk ke tu cikgu? Okey ke? Perlukan bantuan? Tak apa. Okey, cikgu benar tengah mudahkan cikgu kan dia punya ulangan proses ulangan tersebut ya. Okey. Kita tengok sikit cikgu tulis apa dekat situ. Okey. Oh, laju cikgu tulis. Maksudnya kat situ kita boleh lihat cikgu dah tulis daripada nombor 1 hingga 9 yang menunjukkan nombor tersebut adalah lebih kurang daripada jumlah 10. Okey, dan bagaimana ulangannya nanti cikgu akan ceritakan kepada kita lah. Okey, masih menulis di situ. Nampak tak pengorbanan seorang guru. Okey. Sanggup menulis banyak-banyak ni untuk kita faham mengenai penerokaan kita hari ini. Okey. Cikgu? Ada lagi cikgu? Okey. Kita selit sikit. Okey. Okey. Silakan. Di sini, okey, saya dah buat sampai perbandingan 9 lebih kecil daripada 10. Okey, yang sebelum tu pernyataan dia benar. Jadi kita akan mengulangi proses tu. Okey. Okey, sekarang ni kita dah masuk 9 lebih kecil daripada 10. 10. Pernyataan itu benar, kita akan masuk 4.1. 1. Okey, nombor adalah 9. Baik. Ditambah dengan jumlah yang dipegang yang terakhir itu adalah 36. 36. Hasilnya kita akan dapat 45. 45. Kemudian, okey, yang sini pun saya tak sempat tulis tadi. Okey, di yang sini pun terakhir cikgu. Selepas yang ni kita akan dapat 1 tambah 9. 1 tambah 9 sama dengan 10. Okey, 10. Okey, jadi dia akan mengulangi proses dia. Okey, sekarang nombor memegang nilai 10, jumlah memegang nilai 45. Okey, jadi kat sini okey, nombor tadi nilai dia pegang adalah 10. 10 lebih kecil daripada 10. Adakah pernyataan ini benar? Kalau macam tu cikgu, kita nak tanya siapa ni untuk jawab soalan ni? Kita nak dengar jawapan daripada adik Siti Zulaika boleh? Okay. Dipersilakan. Okey, Siti Zulaika, pernyataan 10 lebih kecil daripada 10. Adakah benar pernyataan ini tidak benar atau palsu? Palsu. 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 Okey, jadi ingat ya tadi bila saya kata palsu tadi, kita akan terus langkah keluar ke langkah kelima cikgu. Langkah kelima. Mm-hmm. Kita tak lagi masuk 4.1, kita tak masuk lagi 4.2. Jadi kita masuk ke 5. Okey, apa yang berlaku pada 5 adalah kita tamatkan. Tamatkan proses dia tu. Okey, jadi tak ada apa-apa yang berlaku kat sini baris ni. Kemudian yang ke-6, paparkan jumlah. Jumlah. Apakah nilai jumlah yang terakhir? Kita dapat 45. 45. Okey, jadi kita tulis kat sini 45. Okey. Okey. Tadi output yang sepatutnya dihasilkan adalah 55. Tapi mana lagi 10 cikgu? 45. Jadi kita kata carta ahli yang kita bina tu ada masalah. Okey. Okey, dia tak menghasilkan penambahan 1 hingga 10, tetapi dia tambah 1 hingga 9 saja. 1 hingga 9 saja betul cikgu. 10 tu tak masuk. Okey. Okey. Jadi kat situ kita akan cuba perbaiki ralat tersebut. Bagaimana caranya cikgu? Okey. Kita tengok pada nombor lebih kecil daripada 10. Bila nombor lebih kecil daripada 10, maknanya nombor 1 hingga 9 sahaja. Dia tak melibatkan 10. Baik. Untuk jadikan dia masuk sekali 10, kita perlu tambahkan
Lebih kecil sama dengan 10. Lebih kecil sama dengan 10. Nombor lebih kecil sama dengan 10. Maknanya kalau 10 dengan 10 tu tak ada masalah lah cikgu eh? Ha, 10 dengan 10 tu tak ada masalah sebab dia nombor sama. Yang sama. Okey. Sebab kita ada simbol sama dengan sama kat dengan. Ha, jadi barulah kita boleh tambahkan 1 hingga 10. 10. Macam tadi kita tak ada sama dengan kan? Betul. Jadi dia akan tambah 1 hingga 9 saja. Sebab itu pentingnya simbol cikgu eh? Ha. Untuk kita dapatkan cara yang sebenar. Ha, jadi bila kita menggunakan teknik simulacrum engine ni, kita dapat kena pasti output yang dihasilkan tak seperti yang sepatutnya. Betul. Okey, bila kita dapat kena pasti ni, kita akan tengok balik kita punya algoritma kat mana silapnya. Jadi kita kena pasti dekat bahagian penyataan perbandingan 4. Tu ada kesilapan kat situ. Ada kesilapan. Jadi kita betulkan, kita uji balik. Okey. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Maknanya cikgu, kalau kita dah jumpa alat seperti ini, jadi kita masukkan simbol sama dengan dan kita akan buat proses ulangan seperti biasa dan dapatkan output 55. Betul cikgu? Betul. Okey. Nampaknya Ifan pun dah faham dan Ifan yakin mereka semua yang menonton juga faham mengenai apa yang cikgu ceritakan kepada kita hari ini. Dan sekarang kita nak berehat dulu boleh cikgu? Boleh. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. KPM. Tahukah anda, terdapat 2,170 penerbitan aplikasi dari Malaysia yang terdapat dalam Google Play. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Di mana segmen keempat ini, kita akan bersama-sama mendapatkan rumusan daripada cikgu dan juga adik-adik kita yang berada dalam talian untuk menjelaskan mengenai apa yang mereka dapat hari ini. Jadi cikgu, silakan untuk rumusan kita. Okey. Jadi macam saya katakan awal rancangan tadi, iaitu untuk hari ini kita akan fokuskan macam mana kita nak mengesan ralat terhadap algoritma yang telah kita bina. Okey, sebab kita tak boleh membiarkan, okey, bila kita kata carta ahli itu dah siap, kita kata dia dah siap. Kita perlu semak balik, kita kesan untuk, dulu ralat kita itu. Kita kesan dulu. Sebab apa? Okey, sebab yang ni. Bila kita kesan ralat dalam algoritma terlebih dahulu, ia akan memudahkan proses kita untuk langkah yang seterusnya. Itu pengaturcaraan cikgu, betul? Bila kita bina aturcara, ada 4 langkah yang perlu kita ikuti. Bina atau cara. Yang pertama okay, cikgu? Yang tadi yang pertama tu adalah kita nak mengesan ralat dalam algoritma. Okey, hanya dalam langkah pertama saja. Jadi langkah pertama tu adalah penting. Okey, right. Untuk proses yang berikutnya. Saya kata tadi kita ada 3 jenis ralat, ralat logik, ralat sintak dan ralat masa larian. Betul. Larian. Okey, jadi 2 ralat yang lain tu akan terlibat dalam atur cara. Satu ralat logik akan terlibat dalam algoritma. Jadi penting kita kesan ralat dalam algoritma terlebih dahulu, kita perbaiki. Okey, bila kita dapatkan hasil algoritma yang cantik yang dapat menghasilkan output yang sepatutnya, akan memudahkan kita pada peringkat atau cara pula. Okey. Bila kita bina cara tu, kita akan jumpa juga ralat, tapi ralat masa larian dan juga ralat sinteks. Okey, tapi tak adalah ralat tu akan nampak bertambah-tambah. Maknanya kita akan cuba kurangkanlah ralat yang akan berlaku nanti. Memang kita setiap peringkat daripada algoritma dengan atur cara tu memang akan kita jumpa ralat. Baik. Tapi kita nak cuba mengurangkan ralat dalam atur cara. Kita minimalkan ralat tu cikgu supaya masalah tidak akan timbul di peringkat yang akan datang nanti. Okey cikgu. Okey cikgu, boleh rumuskan sedikit dari segi teknik yang kita guna pakai hari ini? Okey. Jadi teknik yang kita guna pakai hari ini adalah teknik bertulis secara manual. Okey, kita menggunakan kertas dan juga pen. Okey, kita akan lihat pada satu demi satu. Okey, carta alir, kita guna sudoku, kita akan semak satu demi satu. Bila dapat hasil yang dikendaki itu, okey, barulah kita akan rasa puas hati. Puas hati. Barulah kita boleh gunakan algoritma tu diaplikasikan ke dalam atur cara. Okey, baik. Itu rumusan daripada cikgu kita. Terima kasih Cikgu Rizwan. Dan apa kata adik-adik kita yang berada dalam talian? Kita nak dengar sedikit rumusan daripada mereka. Kalau macam tu boleh tak abang nak dengar rumusan daripada adik Adam Akif? Boleh tak? Dipersilakan. Apa yang adik dapat menilai penerokaan kita hari ini?
Dia boleh silakan. Sebenarnya saya mendapat tahu ada berapa jenis ralat dan tahu cara untuk menyelesaikannya. Okey. Okey, maknanya dia dah kena pasti. Dia dah tahu apa berapa jenis alat dan macam mana kita nak mengesan alat-alat tersebut. Dia dah beritahu tadi. Okey, terima kasih Adik Adam, tahniah kerana berjaya dengan penerangan kita hari ini. Kalau kita ada kumbang, Abang Irfan nak tanya pula seorang bunga, okey. Boleh tak Abang Irfan nak dengar daripada Adik Nur Khalidah Izzati, apakah rumusan yang Adik boleh buat hari ini? Bersilakan. Saya dapat belajar macam mana nak menyelesaikan ralat. Cara untuk mengesan ralat. Lagi, apa lagi Adik belajar hari ini? Saya dapat belajar apa itu ralat sintet semua tu. Okey, maknanya macam semua adik kita yang berada dalam talian jadi, mereka telah berjaya mendapat tahu apa tiga ralat yang cikgu sebutkan dan juga teknik-teknik untuk kita mengesan ralat tersebut, betul cikgu? Jadi kalau mereka dah faham hari ini berkaitan dengan algoritma, jadi tak ada masalah untuk mereka beratur cara pula. Betul. Okey. Dan kalau macam tu, kalau saya dah faham, adik-adik kita dalam talian faham, saya yakin adik-adik ataupun penonton di rumah juga faham mengenai cara untuk kita mengesan ralat dalam algoritma. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rizwan kerana bersama saya hari ini. Dan kepada lima adik kita yang berada dalam talian, terima kasih banyak-banyak bersama kita. Dengan itu, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih. KP.